DPW Partai Nasdem Jawa Timur menggelar pertemuan dengan pengurus cabang Nahdlatul Ulama, PCNU Banyuwangi. Kegiatan yang dikemas dalam bentuk silaturahmi ini dibahas beberapa program mengangkat potensi daerah, salah satunya bertemakan Sobo Deso. Kegiatan silaturahmi bernuansa keakraban ini digelar di Aula Kantor PCNU Banyuwangi. Tampak hadir dalam acara tersebut yakni Ketua DPW Nasdem Jawa Timur Sri Sayekti Sujunadi, Bendahara Nasdem Jatim Beni Utomo, Ketua DPD Nasdem Banyuwangi Supriyadi Karima Saiful, serta sejumlah kader Partai Nasdem Bumi Blambangan. Ketua DPW Nasdem Jawa Timur Sri Sayekti Sujunadi mengatakan, pertemuan ini selain bertujuan menjalin silaturahmi, juga untuk merealisasikan cita-cita kesepakatan berbangsa dan bernegara, yakni membangun daerah untuk memperkuat persatuan nasional melalui komunikasi dan keselarasan kerja bersama, organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan. Bersama PCNU Banyuwangi, DPW Partai Nasdem Jawa Timur mendukung program yang telah ada untuk lebih ditingkatkan. Salah satunya bertemakan Sobo Deso. Kami sudah mulai menata juga ini tandem di provinsi maupun DPR RI ya, karena DPR RI maupun provinsi termasuk daerah ini kan keniscayaan ya kan, harus linear juga. Kemarin alhamdulillah kami dapat RI 1 kemarin dan kita harus pertahankan. Kalau yang provinsi kemarin sebenarnya tinggal sedikit lagi dan kami upayakan agar aman juga gitu. Saya atas nama PCNU matur nuwun yang banyak teman-teman Nasdem dipimpin Bu Janet bisa main di kantor PCNU. Selamat bekerja, selamat beraktivitas, selamat berjuang, fokus 2024. Jangan tolak-toleh. Ya itu saya, pesan saya itu.